Tipsnya yang ketujuh adalah transmisi. Nah, kenapa mobil tidak bertenaga atau ngompos biar? Saya pernah merasakan mobil yang transmisinya koplingnya habis. Ya, ini kita hanya ngomong yang habis ya, bukan yang rusak. Kalau koplingnya habis itu biasanya kita gas itu slip atau gasnya itu dalam dan berat banget. Itu terutama untuk mobil manual. Kalau mobil matic biasanya juga sama, digas itu kagak mau. Tenaganya LPM-nya naik tapi mobilnya nggak mau jalan. Nah, itu koplingnya sudah habis. Apa yang bisa dilakukan ya? Dibuka, diganti koplingnya dengan part baru sampai jalan lagi dengan normal. Ketika dia mendorong ke disc brake, disc brake-nya ya ibaratnya kita ngegas sama rem gitu.